Asisten Manajer Operasional dan Layanan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Tambun, Kabupaten Bekasi diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi kas induk, rekening falas, dan deposito yang merugikan negara sebesar 13,8 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memeriksa EP, Asisten Manajer Operasional dan Layanan Kantor BRI Cabang Tambun, Kabupaten Bekasi, Senin malam. Usai diperiksa selama 5 jam, EP dengan menggunakan rompi tahanan Kejati Jabar keluar ruang penyidik dan langsung dibawa ke rumah tahanan Kebonwaru, Bandung untuk dilakukan penahanan. Pemeriksaan serta penahanan terhadap EP dilakukan setelah pihaknya mengantongi dua alat bukti yang cukup. Dari hasil pemeriksaan, EP diduga melakukan korupsi berupa kas induk sebesar 1,47 miliar rupiah, rekening falas sebesar 8,83 miliar rupiah, 3 rekening milik nasabah sebesar 3,5 miliar rupiah, dan uang dari money changer sebesar 54 juta rupiah. Uang yang disimpan di masing-masing kas tersebut diambil secara melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan EP sejak Agustus 2018 hingga Januari 2019. Menurut Kasipenkum Kejati Jabar, berdasarkan audit penyidik, kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar 13,8 miliar rupiah. Pelaku EP sudah mengembalikan kerugian negara sebesar 1,72 miliar rupiah. Kepada penyidik, EP mengaku uang 13,8 miliar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sudah bisa hadir di sini. Pada hari ini kita melakukan penahanan terhadap tersangka EP dalam jabatan selaku asisten manajer operasional dan layanan di kantor cabang BRI Tambun, Kabupaten Bekasi. Jadi telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tersangka yang dilakukan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Januari 2019. Nah, terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh tersangka ini mengakibatkan kerugian negara CQ Bank BRI Cabang Tambun sebesar 13 miliar 800 juta, kurang lebih sekitar itu. EP dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kini EP sementara ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yuwono Kurniawan, Bandung TV.